teman-teman. So, di video kita kali ini ya, kita akan ngebahas update baru dari Anime Adventure, teman-teman ya. Jadi udah ada raid sekarang. Ini raidnya mirip-mirip, aduh, game apa sih waktu itu tuh namanya? Gue lupa anjir. Yang ada waktu-waktunya itu loh. Jadi ada waktunya gitu tuh, open in 169 menit dan dia kalau pas buka dia akan tetap buka sampai selama 1 jam ya. Dan ya itu di sini ada dua macam raid baru. Satu raidnya si Naruto yang gua enggak tahu itu buat nge-FF apa, karena ini jujur aja mirip-mirip kayak apa ya? Enggak mirip AFS juga sih. Gua mau bilang mirip-mirip AFS, ada kayak fragment-fragment, ntar kalian upgrade fragment tersebut jadi satu benda buat evolve, tapi di AFS nggak kayak begitu gitu kan ya. Ini beda lagi. Jadi kalian kayak masuk raid nih, terus kalian beli tiket di sebelah situ ada Shanks tuh, kalau kalian perhatiin tuh ya, ada Shanks di situ, kalian beli tiket, lalu kalian kalau berhasil kalian akan dapat kayak buletan digit, apa sih namanya tadi sih, apa sih, desert star itu kalau Naruto ya, itu kalau Naruto desert star. Anjing, sebelah gue tiba-tiba ada Mihawk cuy. Apaan sih di Mihawk anjing? Ya, jadi sebelah jadi kalian akan dapat desert star, lalu kalian buka itu isinya tuh kayak fragment lagi gitu. Jadi fragment nanti kalian kumpulin aja tuh fragmentnya yang banyak, baru kalian bisa ngomong sama si di sini. Kalau di sini tergantung apa sih, kalau misalkan dia Naruto itu di sini nanti akan ada NPC Jiraiya. Nah, tuh ntar kalian tukerin di situ, dapat kalau enggak salah 50 fragment kalian baru bisa dapat bahan untuk evolve-nya gitu kan. Ya, pokoknya kayak gitulah, kayak ngumpul-ngumpulin kayak gitulah, teman-teman. Cuman yang jeleknya ya ini nih, nunggunya lama banget, Pak. 167 menit tuh berapa jam anjir? Lama banget, Cuk. Lebih dari 2 jam, Cuk. Imagine enggak sih? Jadi ya gua ini kayaknya random sih. Jam bukanya tuh random ya. Jadi kalau kalian nanya bukanya setiap kapan, Bang? Random. Random sumpah, serius. Jadi kalian masuk aja terus lihat tinggal sisa berapa. Tapi gue gak tau juga sih, mungkin emang udah di set kayak 3 jam gitu, setiap 3 jam sekali, I don't know. Tapi ya pokoknya gue masuk tadi random sih. Pertama kali gue masuk, dia opennya tinggal berapa, 10 menit lagi gitu kan. 10 menit pas jam 3 gue mau rekaman itu dia baru buka gitu kan. Gue kira kan setiap jam buka gitu kan, ternyata enggak gitu kan, kalian mesti nunggu kayak gini. Dan dia kalau udah buka, dia selama 1 jam akan buka terus. Jadi kalian bisa coba terus-terusan dan itu wow, dapat gemnya lumayan guys. Kalau kalian nyari gem lumayan juga tuh, gampang Pak. Mainnya udah lumayan gampang ya, kalian pakai Akainu, pakai Broly, itu udah pakai Onwin udah paling GG nih. Jadi kalian mesti punya itu untuk menangin raid sih, gampang sih itu. Main di publik juga gue yakin kalian bisa menang gitu kan. Nah, yang jadi masalah, internet saya DC-DC. Aduh, sorry guys ya, gue ngeren di sini anjing, gue kesel banget sumpah, internet gue mati. Gue selama 1 jam main 3 kali gitu kan. Main 3 kali dan tiga-tiganya semuanya DC, guys. Udah mau nyampe akhir-akhir lagi tadi. Wave berapa? 18 gue. Ada 20 wave kan siapa ya? Wave 18 DC. Ada yang baru masuk awal-awal DC ya. Emang nih internet dajal ya, jadi mohon maaf ya. Ntar malam gue nggak live karena gue mau putusin ya internet aja, putus hubungan lah gue aja, nggak mau tahu gue anjir. Mau gue ganti cok, burik internetnya anjir. Yaudah lah ya, kita akan langsung mencoba aja. Bentar, sebelum itu gue mau ngasih tau dulu raid yang satu lagi, raid yang si Aote ya. Jadi ada dua, yang satu Naruto tadi gue nggak tahu, tapi Naruto nggak evolve apa. Yang satu lagi itu Aote, dan itu kalian buat nge-evolve Eren, Mbak. Eren legendary kalian ya. Jadi Eren legendary kalian itu bisa dirubah menjadi Eren founder. Gila itu. Keren parah sih, gua enggak tahu itu OP apa itu ya. Bisa rambling mungkin anjir, atau mungkin dia manggil semua pasukan titan-titannya anjir, gua enggak tahu juga. So ya, sekarang kita akan langsung aja mencoba untuk raid, teman-teman ya. Ini cuplikan-cuplikan gua raid sebelum gua DC. Jadi ya udahlah ya. Dari yang di akhir-akhir ntar videonya punya si Wali anjir. Ya udah. Oke, thank you teman-teman. Kita langsung aja yuk, ikzo. Dua lagi, satu lagi ya? Pas ya? 2 3 4 5 6. Oke. Lucu banget dah, masa mesti berenam anjing. Bisa soalnya. Oh, tapi berdua doang harusnya bisa gitu. Ini Naruto. Naruto apa yang mau di-pop nih? Ada Naruto kah ini? Rough Raid Unit. Apa nih? Are you sure to want 50 tail beast? Hah, dari mana tuh? Oh, dari raid-nya ya? Raid-nya. Ini raid tiket, beli dulu coy. Purchase, oh cuma 1.500. Lah, bisa beli banyak Eren, kan? Eren, bisa beli banyak. Treasure Radar apa sih? Itu double. Oh, bobak cu, pakai bobak cu. Yaudah, go. Ini apa, Naruto ya? Raid Naruto ya?
Hidden, oh iya, yeah, Hidden Sand Village. Midnight Attack. Widih. Oke. Okay. Berarti ini kita main red biar kita ngedapetin bahan-bahan buat evolve si Eren. Bagaimana? Iya. Yeah. Kalau ini evolve apa ini? Kalau kalau yang di tempatnya Naruto. Aku kurang tahu Naruto apa. Rednya enggak kayak di ST loh. Kenapa? Oh, enggak. Kaget gua. Gua keluar anjir. Dia rednya enggak kayak di STD ya, coy? Iya. Oh, red STD kan ya. Ini rednya mirip-mirip AFS enggak sih? Eh. Iya enggak sih? Iya sih. Craft-craft gitu ya? Iya. Jadi lu nge-craft entar kita lihat dah kayak gimana dah. Gua masih belum yakin juga sih. Gelap. Anjir gelap banget, cok. Gelap. Gelap momen kah? Gelap-gelapan gini kah? Langsung keluar gak tuh anjir. Oh my god. Ntar mana ya? Gua awal-awal langsung Dio seperti biasa ya. I farm. Oh my god. Ini pasti bule sih nih. Iya. Bule padahal dajjal. Ribu. Ribu loh padahal lo. Ribu loh itu. Tapi udah ada Orwin sih. Benar Orwin ya? Anjing emang nih bule. I farm anjing. Don't farm first round, imagine. Dia nge-farm dong. Aduh, gue aja naro Dio lagi kayak di belakang nih. Kayaknya sih kayak biasa aja, 15 wave kan ya? 20. Ah serius 20? Iya. Lebih banyak kah? Banner tire ini Uncle. Apa? Kalau bannernya tire 0 cannot summon secret and shiny. Tire 1. Iya. Ya itu tuh kayak tingkat banner lu, kayak banner Z, banner X, banner Y gitu loh. Iya. Nah tapi gimana cara naikinnya? Kayaknya sih kalau menurut gue ya, itu tuh tergantung lu udah berapa kali ngegacha kayaknya sih. Ya gak sih? Iya. Jadi kalau lu udah sering ngegacha, bannernya tier 2 mulu. Mungkin kayak gitu. Cuma soalnya gak dijelasin anjir. Iya gak ada jelasin. Gak dijelasin di ininya. Anjir ini tebel banget cuk. Untung ada on win lu. Oke gue naro unit ini juga sih. Udah ada Akainu enak sih. Ini siapa punya lo? Yang mana? Ini At Akainu bukan? Oh punya si Maru kayaknya level 50 dia. Pro juga anjir. 8000 lo darahnya apa panda? Baru wave 4. Iya. Susah. Anjir gelap gini bagus banget kayaknya ya. Indah banget gitu sih lampu-lampunya cok. Lampu-lampunya bikin indah. Tapi gak kelihatan anjir. Onara unit susah cok. Oh, berarti mata gue udah parah banget, cok. Ah, deceng emang di internet dajjal. Imagine gak sih, guys? Bahkan gue rekaman aja pun begini, cok. Gila, susah, bro. Buset, apa nih? Tebel banget, anjir. Onwin udah sampai di upgrade mulu, loh. Ah, ilah. Emang gak jelas ini internet gue. Cece lagi. Anjir. Ntar kalau wave 20 berapa tuh darah itu? Kalau nggak salah tadi bossnya 300 ribu. Anjir. Akainu the best ya, emang udah paling cocok ya. Range-nya sampai ujung. Hampir satu map sih menurut tuh kalau udah next upgrade. Iya hampir satu map. Sumpah internet gua. Sumpah. Kecil ya, lagi kah? Emang dajjal internet gue ya guys ya. Sorry ya ini. Gue rekaman 1 jam semua DC isinya. Jadi ya gue gak tahu apa yang terjadi kalau kalian menang. Ya gue gak tahu apa yang terjadi sih. Lu ada ntar screenshot ya Xiao ya. 3 kali. Anjir berkali-kali lo gue DC mulu. Xiao lu screenshotin dong tolong Xiao. Kalau okay. Menang Xiao atau mau ke live streaming nih. Hah? Ayar boleh deh live streaming deh. Oke udah kita ngelihat dari Discord aja ya teman-teman ya. Memang bangsat internet saya ini. Mau gimana lagi ya. Jadi ya kita bisa nanti kita lihat aja kalau udah menang dapat apa. Oh itu dia tuh bosnya tuh. Anjir lu berhenti gitu gue kira DC juga loh. Aman. Dari 388.000 anjir. 400.000 cu. Itu ada bintangnya apa anda? Gak tahu ini kenapa. Daidar. Oh tapi cepet sih lihat itu. Apa itu cepet banget sih menang itu mah. Menang lah tiga orang. Cepet banget bertiga kuat itu sebenarnya. Cuman awal-awal susah kalau bertiga ya. Iya, 1000 awal-awal. Ya, yang susah cuma awal-awalnya doang. Ada yang 8000-nya itu yang susah sih menurut gue sih. Yang 8000 itu kenceng lagi dia. Ayo lu, datang lah lu.
Ayo lu, tapi 250.000 cepet Akainu mah. Iya. Diserangin Akainu. Erwin enak ya, kayak boss killer gitu. Iya, Erwin asik ya. Iya. Sekali nabrak 1000 itu masih, itu lu masih ada yang 180 anjir darahnya. Belum di-upgrade cuy. 1000 aja belum di-upgrade sama sekali. Anak-anak ya, agak annoying. Ah, berubah lagi. Oh, dia berubah kah? Meledak anjir. Oh, ada anak-anaknya. Jadi darah bosnya tadi yang 388. Terus habis itu meledak dia, keluaran bocil-bocil ini. 100 ribu, 200 ribu sih, 166. Iya. Hmm, not bad. Ada Broly juga sih, makanya cepet ya. Iya, Broly range gila. Ada Broly, ada Akainu. Udah menang itu, easy. Coba kita dapat apa? Oke, dapetnya 200 loh satu kali itu loh. Gila. Not bad sih. Berarti lu tadi totalnya udah 600 ya? Iya, 600 sejam. 600 dalam waktu 1 jam. Anjir, itu cepat banget sih. Disertar. Oke, mari kita lihat apa itu. Langsung aja ada Tentulobi. Oh, jadi kita dapatnya kayak begitu terus kita gacha lagi gitu dalamnya. Ya, gacha lagi. Yes. Apa nih? Tailed Beastshark 9. Oh, oke. Okay. Kolek 50 loh buat evolve sih. Cepet juga sih berarti ini sebenarnya. Cepet juga loh. Open in berapa? Anjing 174 menit, cok. Bener loh, gue DC-DC kesel banget gue, enggak bohong. Ini grindingnya susah, guys. Soalnya kalian ya, ya kalian bisa lihat tuh ngumpulin itu apa 140 tuh. 140 apa tuh? 140. Oh, ini. Itu, ya. Fire Shard. Ini. Gacha lah. Enggak bisa. Oh itu secret. Oh ini Fire Fist. Iya. Oh oke. Ada tiga. Oke, okay, sip. Bagus gak tapi jelek ya? Jelek mah. Aduh sayang banget sumpah gue ngeret gak bisa lo. Gue kesel banget anjir. Fix ya guys ya. Jadi ntar malam mohon maaf nih gue gak live dulu. Karena ya gue pengen ganti dulu nih. Pengen gue telepon. Pengen gue putusin dulu internetnya ya. Putus hubungan kita putus. Gue mau ganti dulu ke yang menurut gue lebih bagus gitu kan. Jadi ya ya udahlah. Eh gacha app sekarang apa ini ya? Banner. Ah buri. By the way itu buat Naruto evolve apa ya? Naruto kah? Buat apa ya? Kalau kalian tahu komen di bawah cuy ya. Naruto tuh yang evolve-nya apaan gitu kan. Kalau yang di Aote kan, Red Aote kan si Eren. Jadi Eren founder tuh. Nah, kalau Naruto apaan? Oke, teman-teman ya, itu dia untuk video kita kali ini. Sorry banget gue DC-DC tidak maksimal gitu kan ya. Mau gimana gitu ya, gue udah mau marah-marah, mau telepon tapi tetap aja begitu gitu kan ya. Ya ya sudah gitu kan. Solusinya tinggal gue ganti aja gitu kan. Jadi ya ya semoga aja untuk kedepannya enggak DC-DC begitu lagi ya internet yang gue pilih. Oke, okay, please. Ganggu kerjaan banget sumpah. So ya, thank you buat teman-teman semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. Like jangan suka, dislike kalau kalian suka, subscribe jangan mau. Gak usah coba, kita ketemu lagi teman-teman di video berikutnya. Bye-bye.